Assalamualaikum, hari ini aku mau bikin ikan sambal ijo. Ini enak banget, apalagi aku makannya lagi hujan kayak gini. Sambal ijonya segar dan warnanya juga cantik banget. Untuk yang mau tahu resepnya dan apa aja bahannya, simak video sampai selesai ya. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Di sini aku juga pakai ikan dencis. Aku bersihin dan aku kasih garam dan air jeruk lemon. Ini nggak aku pakai semua ya, aku cuma goreng 3 aja. Untuk bumbu cabai hijaunya, ada 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat, 2 lembar daun jeruk, 1 genggam cabai rawit, atau sekitar 30 buah cabai rawit ya. Buat yang gak suka pedes, cabai rawitnya bisa dikurangin atau gak dipakai juga gak apa-apa. Dan ada 20 buah cabai hijau besar. Dan sekarang semua bumbunya kita rebus dulu. Setelah direbus, kemudian cabai hijaunya aku chopper kasar aja. Buat yang gak suka dicop, diulek juga lebih bagus ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini masih kasar dan ada tekstur dari cabai hijaunya. Kemudian panaskan sedikit minyak dan aku masukkan bumbu cabai hijau yang udah aku chopper tadi. Aku tumis sebentar. Masukkan sedikit air biar cabai hijaunya nggak gosong. Beri sedikit seasoning, kasih garam sama sedikit penyedap. Aku di sini pakai sedikit MSG ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Boleh diganti dengan kaldu ayam atau totole, itu terserah sih. Tapi kalau kita pakai sedikit MSG itu lebih nendang rasanya ya. Lalu aku masukkan ikan yang udah aku goreng tadi. Dan aku tumis sebentar lagi, biar bumbunya lebih meresap ke dalam ikannya. Thank you.
Sambal ijonya udah meresap ke dalam ikannya, berarti ikan sambal ijonya udah siap disajikan. Ini dia ikan sambal ijo ala dapur Anya. Ini warna sambalnya cantik banget dan rasanya tuh enak banget. Pedesnya tuh enak. Ini aku bikinnya lagi hujan, kedengaran kan suara hujannya? Dan makannya sambil ditemanin sama sambal hijau kayak gini tuh enak banget. Rasanya pas dan nagihin banget deh pokoknya. Mohon dukung terus channel ini ya, dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan aktifin juga lonceng notification-nya ya. Thanks for watching. Assalamualaikum.